Ya. Lalu kita coba tes koneksi antara misalkan di sini dari ruang meeting ini ke di salah satu set atau mungkin orang yang dalam keadaan mobile, misalkan menggunakan handphone. Yang pertama dari HP-nya harus terinstal dulu aplikasi Zoom. Tampilannya seperti ini. Dan nanti dari ruang meeting yang ada video conference Logitech-nya, dia akan mengirimkan meeting ID. Di mana meeting ID-nya ada di sini. Bisa kita lihat di sini. Bisa masuk ke webnya, join.zoom.us, terus masukin meeting ID-nya. Nah, di sini kita join meeting ID 472.468.2148. Nah, di sini tinggal join. Nah, otomatis tampilannya seperti ini. Nah, kita tinggal join with video. Nah, dari sini bakal kelihatan tampilan dari si penerima atau receiver-nya dari meeting koneksi dari handphone ke ruang meeting. Nah, di sini terlihat beberapa orang yang lagi meeting. Sangat mudah, tinggal connect dan tidak kita juga bisa setting kalau butuh password atau apa. Jadi untuk mengkoneksikan ke site atau ke mana aja kita buat untuk video collaboration, cukup dengan masukin meeting ID dan langsung bisa jalan. Terima kasih.